Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Amin. Sekarang saya sedang berada di wilayah Kota Tua, tepatnya di Kali Besar Jakarta Barat. Nama Batavia diambil dari suku nenek moyang bangsa Belanda, namanya suku Batavier, namanya suku Germanik pada masa Kekaisaran Romawi kuno yang pernah mendiami tepi Sungai Rhein. Bangsa Belanda dan Jerman adalah keturunan dari suku ini. Yang mendirikan kota Batavia adalah Jan Pieterszoon Cowen. Pada tahun 1619, Jakarta merupakan ibu kota negara. Jakarta dirubah menjadi khusus ibu kota Jakarta tahun 1961. Sebelum menjadi Jakarta, kawasan ini dulunya bernama Jayakarta. Yang menamakan Jayakarta adalah Fatahillah, yang kala itu mengganti nama Sunda Kelapa setelah direbut dari Kerajaan Pajajaran tanggal 22 Juni tahun 1527. Perubahan nama Jakarta baru dilakukan pada tanggal 30 Desember tahun 1949 oleh Menteri Penerangan saat itu, Arnold Mononutu. Pada tahun 1972, Bapak Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, mengeluarkan dekrit yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Di masa tahun 1526, Fatahillah menyerbu Sunda Kelapa atas perintah Sultan Demak. Batavia mendapat julukan Ratu dari Timur karena kalinya bersih dan dijadikan alat transportasi di masa itu. Pada tanggal 22 Juni tahun 1527, menjadi hari jadi kota Jakarta. Karena pada tanggal tersebut Pangeran Fatahillah dari Kerajaan Demak mendirikan kota Jakarta yang sebelumnya bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Kota Tua pada zaman Hindia Belanda dijadikan pusat perdagangan dan Kota Tua terletak di Jakarta Barat.
Demikianlah update terkini dari video kami di Kali Besar Jakarta Barat, dan semoga tayangan ini menjadi tontonan hiburan yang menarik, menambah wawasan dan berguna bagi kita semuanya. Dan jangan lupa, subscribe, komen, like, saran dan tanggapan di kolom komentar, serta tonton video-video dari channel Jalan-Jalan Official ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, atas atensi dan kesetiaan Sobat Jalan-Jalan semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.